Pemirsa, kasus prostitusi artis dengan tersangka RA sedikit demi sedikit mulai terkuak. Diam-diam aparat Polres Jakarta Selatan telah memeriksa artis berinisial TM selama 3 jam. Dan TM adalah artis tenar yang kerap membintangi sinetron, diperiksa lantaran ada nama dalam daftar artis yang dijajakan RA. Kasus prostitusi artis dengan tersangka RA terus dibongkar penyidik Polres Jakarta Selatan. Belum lama ini mereka memanggil seorang artis wanita berinisial TM sebagai saksi dalam kasus itu. TM dipanggil karena diduga masuk dalam 200 nama artis yang dijajakan RA. Pemanggilan TM sendiri diharapkan menjadi titik terang kasus prostitusi yang melibatkan artis. Tersangka RA sendiri mengaku dirinya sangat dekat dengan artis terkenal itu. Kendati demikian, polisi tidak mau merinci identitas TM. Untuk pemanggilan sendiri untuk TM ini atau usia TM sendiri berapa, Pak? Wanita muda. Pak, benar nggak, Pak? Rencananya polisi akan mengkonfrontir keterangan TM dengan RA. Sewaktu diperiksa, TM sendiri menyangkal kenal dengan RA. Disinyalir, TM sendiri adalah artis terkenal, bintang sinetron FTV dan berusia di bawah 30 tahun. Kasus prostitusi artis terkuak setelah RA ditangkap polisi di sebuah hotel berbintang bersama artis AA. Saat ini RA sudah ditahan dan menjadi tersangka karena menjadi mucikari. Helmi Sajangbati, MNC Media, Jakarta.